selamat pagi. Aku udah selesai mandi dan sekarang sudah siap mau nge-gym. Nah, tapi tadi aku belum melakukan rutinitas perawatan wajah aku. Nah, sekarang aku mau pakai perawatan wajah aku yang biasa aku pakai. Ini dia, facial scrub. Ini untuk sabun wajahnya. Aku pakai biasanya seminggu 2 kali. Caranya, cukup wajah, basahi wajah. Seperti ini. Nah, pakainya gampang banget. Tinggal pakai segini aja, nggak usah banyak-banyak. Ini kamu pakai seminggu 2 kali. Ini tuh bagus sekali untuk mengangkat sel kulit mati, membersihkan pori-pori, dan melembabkan kulit. Tuh, ini rutinitas aku. Cuma ini aja sebelum berangkat kemana-mana. Nah, setelah itu kamu bilas ya. Oke, udah. Nah, sudah kering. Sekarang saatnya aku pakai ini dia, whitening cream. Nah, ini aku pakai tiap hari, setiap pagi dan malam hari. Jadi, kamu pakainya sehari itu 2 kali. Ini itu bagus sekali untuk mencerahkan kulit wajah. Dan juga ini bagus untuk menyamarkan noda-noda hitam bekas jerawat. Dan biasanya kalau kamu suka berkegiatan di luar yang kena matahari, nah kan pasti banyak flek hitam tuh. Nah, ini bagus banget. Tuh. Udah deh. Nah, sesimpel ini deh. Nah, buat kamu yang pengen kulit wajah cerah, terawat, dan simple, kamu cukup pakai whitening apricot scrub dan whitening cream.